Halo para manusia, ya sehabis ngajarin si pocong belajar manjat pohon, gimana lagi cara manjatnya? Ya kali ini gua pimpinan pocong hunter sedunia bakal ngasih info game lagi ya. Nama gamenya adalah Do You Call Legend of Shadow Hunter. Oke lah, kayak gimana lebih lagi anjir. Info lebih lengkapnya langsung aja putar intronya. Sebenarnya gue nggak sengaja nemu game yang satu ini di toko Dudung Hyuga ya. Gue lagi asik-asik beli dojin kebanggaan gue, nemu game yang satu ini ya. Game ini adalah game action RPG offline ya. Ini juga game adventure, jadi kalian gak perlu data untuk mainin game yang satu ini. Game yang satu ini kalian berperan sebagai samurai ya, samurai yang tugasnya ya tentu aja jadi pembunuh bayaran. Dan kalian membunuhnya itu harus secara diam-diam. Ya, nggak diam-diam juga nggak apa-apa sih, gelut aja sana. Untuk fiturnya sendiri, tentu saja game yang satunya adalah game action RPG. So, pasti kalian butuh sekali ketegangan ya, mete, untuk gelut-gelutan di sini. Dan tentu aja taktik strategi sendiri, karena setiap lawan yang kalian hadapi tentu saja berbeda-beda. Di sini juga kalian bisa memilih 3 jenis katana ya, cuma ada katana di sini. Yang pertama adalah katana biasa, terus dual katana alias kalian bisa pakai 2, dan juga great katana yang segede anu gue itu ya, kalau great katana. Ya, namun sayang untuk tahapan perilisannya belum diketahui oleh gue, apalagi oleh si Jamal. Si Jamal ngapain dibawa-bawa? Ya, kita tunggu saja perkembangan game yang satu ini nantinya bakalan seperti apa. Pasti gue menunggu-nunggu sekali. Dilihat dari segi trailernya, ini game sangat menjanjikan sekali. Tentu aja so pasti ada jalan ceritanya sendiri. Dan untuk belepotan gue anjir. Ya, untuk minimal kalian memainkan game yang satu ini, kalau di keterangan sang prabu sendiri adalah CPU 2GHz, GPU 1GB, dan RAM cuma 3GB. Ya, kemungkinan Snapdragon 425 juga bisa memainkan game yang satu ini. Ya, jadi mungkin cukup sekian. Thank you for watching. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di next video.